Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maksudkan bahwa kita bisa memberikan sokongan terhadap usaha yang lagi memastikan bahwa tindakan yang meluluskan SNPD ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Najib dan juga merupakan Menteri Kewangan yang bisa diterima langsung dalam memberikan keputusan meluluskan SNPD. Sebab itu kita letakkan bahawa kesilapan kesalahan ini bukan saja kepada UMNO atau Pesan Nasional yang memberikan sokongan terhadap pimpinan Datuk Sri Najib, tetapi ialah Datuk Sri Najib selaku Menteri Kewangan dan juga sebagai selain itu merupakan perabakan yang sikap yang akan meluluskan desa dunia yang merupakan suatu tindakan yang bagi kita merupakan suatu tindakan cukup tidak bermoral dan berakhlak dalam suasana kita meluluskan desa dunia sukan bola ini yang merupakan di antara yang politik berjuang sebenarnya tindakan-tindakan selanjutnya dilakukan memberikan suatu pengajaran kepada generasi muda untuk terlibat dalam satu proses yang halal. Kita pun membantah kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Adik Timbalan Wan Adik Timbalan Menteri Kewangan yang menyatakan bahawa tujuan untuk memutuskan ini bagi itu memastikan tindakan supaya tidak berlakunya diharam. Kita pun heram Adik Malaysia ini Adik itu diharam dihalang dalam masa yang sama. Sedangkan negara ini undang-undang dan juga perkuasaan. Kenapa tidak ada sebarang tindakan perkuasaan yang lebih jitu dan lebih mantap bagi memastikan unsur-unsur yang disebut sebagai judi haram itu untuk terus diatasi dalam negara. Sebab tindakan yang dilakukan oleh kerajaan UMNO Pesan Nasional yang dipimpin dengan Razak merupakan tindakan yang salah dan silap yang harus mereka mengambil tindakan untuk menarik balik urusan judi tersebut, dan kita akan berkhadilah membatah 100% tindakan urusan yang diluluskan oleh Najib Razak selanjutnya.